Satu ekor harimau Sumatera yang menerkam warga berhasil ditangkap tim gabungan BKSDA Jambi bersama Polres Merangin di Desa Air Batu, Kabupaten Merangin. Hewan dilindungi tersebut ditangkap menggunakan perangkap besi. Harimau yang ditangkap langsung dievakuasi dan dibawa ke TPS Jambi untuk dilakukan pemeriksaan medis. Dalam penangkapan ini, petugas cukup hati-hati dan membutuhkan tenaga yang ekstra. Apabila hewan tersebut menyerang petugas, bisa membahayakan keselamatan tim gabungan. Sebelumnya, satu orang warga Desa Air Batu meninggal dunia akibat diterkam harimau saat mencari sinyal handphone bersama rekannya. Selain memakan korban jiwa, harimau Sumatera ini juga memakan ternak warga. Jumadi, Kompas TV Jambi.